Hai semuanya, selamat pagi. Untuk planning aku hari ini, aku akan pergi ke coffee shop sama temen aku dan mau grocery shopping sama cari makanan ringan gitu. Dan semoga kalian suka sama video aku kali ini and stay safe and healthy semuanya. Untuk skincareku pagi ini, aku akan menggunakan rangkaian produk dari SNP. Produk pertama yang akan aku gunakan adalah SNP Mini Moisture Petal Toner. Untuk isinya ini 25 ml dan harganya juga sangat terjangkau, yaitu Rp45.000. Kalian sudah bisa mendapatkan Moisture Petal Toner dari SNP ini. Toner ini memiliki fungsi untuk meningkatkan vitalitas dan menjaga kelembapan kulit karena memiliki 5 tipe hyaluronic acid yang dapat memberikan kelembapan ekstrak pada kulit. Selain itu, toner ini juga bisa dicampurkan dengan masker bubuk yang dapat digunakan sebagai masker wajah. Packagingnya juga sangat unik karena dalam bentuk sachet sehingga memudahkan kita untuk membawa produk ini kemana-mana. Untuk teksturnya sendiri, menurut aku cukup thick, tapi untuk penyerapannya tetap bisa cepat ke kulit. Setelah diaplikasikan juga nggak bikin kulit aku jadi lengket. Ini aku akan tunjukin ke kalian kalau toner ini ada kandungan kelopak bunganya. Cara pemakaiannya, setelah dituang ke tangan, langsung aku tap-tapin ke wajah aku usapin pelan-pelan, terus aku tap-tap terus biar produknya cepat meresap ke kulit aku. Produk selanjutnya yang akan aku gunakan adalah SNP Prepeptaronic Serum. Untuk isinya ini 220 ml, sangat banyak untuk ukuran serum dan harganya pun cukup terjangkau dengan Rp160.000. Kalian sudah bisa mendapatkan serum sebanyak ini. Packagingnya juga sangat unik, tidak seperti serum lain karena menggunakan botol, tidak menggunakan pipet. Fungsi dari serum ini dapat menghidrasi kulit dengan ekstra dan menutrisi kulit. Selain itu, isinya juga lebih banyak sehingga bisa digunakan pada seluruh bagian tubuh. Kandungan dari serum ini yaitu memiliki 5 macam hyaluronic acid yang dapat meningkatkan kelembapan kulit secara intensif. Selain itu, ada 6 macam peptide yang dapat meningkatkan elastisitas kulit dan menyegarkan kulit. Menurut aku, untuk teksturnya lebih thick dibandingkan Moisture Petal Toner yang aku pakai sebelumnya, tapi untuk penyerapannya sama-sama cepat dan sama sekali nggak bikin lengket di kulit aku. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri, tadi setelah botolnya aku shake terlebih dahulu, langsung aku taruh di tangan dan aku usapkan ke seluruh wajah aku dan aku tap-tap biar penyerapannya lebih cepat. Yang aku suka setelah pemakaian toner ini, kulit aku menjadi lebih lembab dan juga glowing. Produk terakhir yang akan aku gunakan adalah SNP Previtaronic Gel Cream. Untuk isinya 50 ml dan harganya Rp180.000. Krim ini dapat mencerahkan, memudarkan noda pada wajah, melembabkan, dan memberikan vitamin pada kulit kering dan kusam. Karena krim ini memiliki kandungan vitamin C yang dapat mengembalikan vitalitas kulit dan mencerahkan kulit. Selain itu, krim ini juga memiliki 3 lapis hyaluronic acid yang dapat melembabkan kulit dan menjaga elastisitas kulit. Krim ini memiliki warna putih tulang, jadi warnanya itu nggak bening atau transparan. Selain itu, teksturnya kental atau thick, tapi tetap ringan di kulit. Oh iya, ini aku mau coba usapin di telapak tangan aku yang bagian bawah. Ini udah aku kasih Vitaronic Gel Cream, bisa kelihatan lebih glowing dibandingkan dengan telapak tangan aku yang bagian atas.
Oh iya, SNP Previtaronic Gel Cream ini merupakan produk terbaru dari SNP Previtaronic yang dapat menyamarkan noda bekas jerawat. Cara pemakaian dari produk ini, ambil krim secukupnya dari tub, kemudian diratakan ke seluruh wajah hingga menyerap. Yang aku suka dari produk ini, selain bisa mencerahkan kulit, produk ini juga bisa menutup noda bekas jerawat. Ini dia hasilnya, selain kulit aku lebih cerah, noda merah yang ada di muka aku juga tersamarkan, dan kulit aku juga lebih lembab. Semua produk dari SNP ini sangat aman karena sudah terdaftar di BPOM. Produk-produk SNP dapat dibeli pada online store dengan promo menarik dalam promo Valentine.